meja sikit. Ha, kalau ada meja kecil boleh start tak buku-buku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih tuan pengerusi majlis. Alhamdulillah. Yang berbahagia tuan ahli jawatan kuasa rancangan program sumbangan di kali ini. Tuan-tuan panelis yang berbahagia. Puan-puan dan tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kali sama-samalah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan nikmat daripadanya di hari ini dapat kita sama-sama menyaksikan suatu perajaan yang agak besar sangatlah alhamdulillah di kali ini. Tes. Terima kasih. Ya, kita balik semula kepada panel kita di hari ini. Alhamdulillah. Pertama kali kita mengucap syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana beri peluang kepada kita datang hari ini dah untuk menyaksikan perayaan yang besar di kali ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada perayaan kita di hari ini dengan temanya mencipta masyarakat berilmu menuju kedamaian umat, dapat kita menyaksikan beberapa bahagian baik di segi pameran, jamuan dan di sini pentas kita ada beberapa ceramah, beberapa forum dan juga beberapa persembahan yang akan sampaikan oleh adik-adik pelajar dan juga ustaz-ustaz kita yang akan menyertai dalam panel-panel forum kita di hari ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, masa ini adalah panel kita yang pertama. Saya Azhar bin Abdul Hadi Sari Makcik bertugas sebagai moderator untuk menjalankan panel kita yang pertama ini untuk kita nak berbincang di atas topiknya peranan ulama dalam mencipta masyarakat berilmu. Rebah bangun. Ada waktu itu. Kali. Dapat ada panel. Rebah warna. Bunyi sokong pelaku sikit. Minta kata. Ya. Baik. Saya ingin mulai dengan memperkenalkan ahli-ahli panel kita dulu dah. Sebenarnya panel ahli panel kita ada 4 orang. Ada satu orang lagi yang masih dalam perjalanan. Manakala ahli panel kita yang pertama di sebelah kiri saya iaitu Dr. Abdullah Abu Bakar. Beliau adalah ahli jawatan. Maida, okey. Silakan Ustaz Heng. Tak dia tak boleh kata. Yang pertama Dr. Abdullah, beliau adalah ahli jawatan kuasa majlis wilayah Jala dan juga adalah sebagai timbalan setiausaha Jumiyah Ulama Fathani Darussalam yang telah meresmikan tak lama kemarin. Dah cukup ahli panel kita. Kembali semula, Dr. Abdullah sekarang ini beliau adalah ahli jawatankuasa Majlis Jala dan juga timbalan setiausaha Jumiyah Ulama Fathani Darussalam yang baru dirasmikan kemarin. Dr. Abdullah kelulusan sarjana PhD daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan hari ini beliau bersertai kita dalam perbincangan kita di hari ini. Yang kedua, dikenalkan dengan Khalilullah. Tapi nama beliau ialah Ustaz Ramli Baning. Beliau kelulusan Al-Azhar Mesir dan juga Lani, masa Lani beramanah tugas mengajar di Sekolah Jihagung dan juga sebagai ketua penasihat PUKIS iaitu Pusat Perkembangan Kebudayaan Islam. Yang ketiga ialah Ustaz Ibrahim Yanya.
yang sebagai ketua Pertahan Meneliti Wanataham Islam Pakatan, ya, yang jadi panelis kita yang ketiga. Dan terakhir, yaitu Ustaz Abdul Rahman Dewani. Saya sebenarnya Ustaz Ibrahim Dewani ini saya pernah baca buku yang Ustaz tulis, Sejarah Ulama Petani di Masa Silam, siri yang pertama. Sekarang ini saya masih tunggu-tunggu untuk siri yang kedua, Ustaz. Ustaz Ibrahim Yanya ini beliau adalah timbalan ketua, Ustaz, maaf. Ustaz Abdul Rahman Dewani, beliau adalah timbalan ketua Koperasi Islam Petani dan juga sebagai penulis bebas yang saya dah sebut buku-buku yang Ustaz tulis tadi. Baik, alhamdulillah, puan-puan dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, perbincangan kita di hari ini akan bicara tentang peranan ulama dalam membina masyarakat yang berilmu. Macam manakah untuk kita melahirkan masyarakat kita ni untuk nak membangun masyarakat kita melalui ilmu. Saya ingin menjemput ahli panel kita yang pertama, Dr. Abdullah, untuk beri data belakang bagaimanakah perenai-perenai ulama di masa dulu dan juga jasa-jasa ulama dulu di bumi kita ni yang telah diadakan dan bagaimanakah. Baik, saya nak menjelaskan masa kita sikit kerana kita dah pun mulai lewat. Nah, kita ada masa sampai jam 12.30. Maka manakala saya nak bagi dua round, dua pusingan. Pusingan pertama untuk setiap ahli panel berbincang tentang topik yang kita jelas tadi. Dan juga insya-Allah kita akan buka persoalan daripada bawah kalau nak ada deh. Dan terakhir Nabi adalah pusingan yang kedua untuk ahli panel kita sambung lagi. Saya kembali kepada pusingan yang pertama, Dr. Abdullah, untuk beri penjelasan macam mana keperanan ulama-ulama kita dulu yang dah dijalani kan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pesaka atau kita kata warasah, orang yang menerima pesaka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal kepada kita harta benda, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sepatah hadis Nabi bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tinggal pada kamu sesuatu, dan aku tidak tinggal sesuatu melainkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Selama mana kamu berpegang dengan kedua, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Peranan ulama ialah hamalatul Quran was sunnah, ialah orang yang memikul panji Islam, orang yang membawa dan memikul juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok kembali kepada sejarah kita di sini, peranan ulama kita sebenarnya, ulama dulu telah menciptakan beberapa tokoh ulama yang mempunyai peranan secara langsung dan telah membina masyarakat banyak dah. Kalau kita tengok, ulama kita ni buat tak kira di segi membina masyarakat yang berilmu. Saya bagi contohnya ialah pondok-pondok yang ada di hari ini tidak buka dan tidak hasil mereka kerana buahan dan kerana usaha titik beluh ulama-ulama dululah. Dan ulama dulu itulah yang menciptakan masyarakat yang penuh di masjid, di surau, di sekolah, di pondok. Semua saat ini itu tak ada tujuan lain mereka untuk nak mengisi, dan mereka kerana menyahut seruan ayat pertama yang diturun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq
Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Seruan ayat yaitu seruan qalam. Seruan ayat ialah seruan menulis, membaca. Ini adalah seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ambil masa ni sikitnya ialah kenduri hari ini tidak ada lain mereka kerana menyahut seruan ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok pula laning ning kita boleh kembali semula kita tengok sejarah. Dulu ni kalau kita tengok tak kira lah ulama-ulama dulu orang pertama yang siapa tahap boleh ada pondok ada kapal ni kalau kita tengok ialah Tok Menedaya dan lepas pada tu pula ada Syekh Daud, lepas pada tu pula ada Syekh Muhammad Zain Al-Fatani, lepas tu pula ada Syekh-Syekh. Semua orang dulu telah mencipta penulis. Orang dulu ni telah mencipta ulama-ulama kita ni siapa tahap Syekh Daud dan Syekh Muhammad Zain Al-Fatani. Yang mana kalau kita saya dengar iaitu Muhammad Sorib iaitu ke Muhammad Sorib ni dia kata mereka tu siapa dah siapa satu tahap taraf imam. Dan saya pun tak ingkar, saya rasa memang betul sebab Syekh Daud sendiri saat ni meninggal jaksa kepada kita ni siapa tahap 90 kita lebih. Dan Syekh Muhammad Zain Al-Fatani pun sepatutnya Qutayib kitab kecil-kecil telah 80 lebih. Nah, dan mereka ni bukan siapa di segi tulis, di segi ilmu agama saja. Kalau kita tengok ada kitab musalli, di belakang-belakang kitab musalli ialah masalah pemerintah, masalah merentah dan masalah politik secara langsung. Ni di antara perkara yang telah berjaya ulama dulu sana. Dan kita rasa tak ada syok bahawa ulama dulu saat ini menciptakan masyarakat yang berilmu melalui membina masyarakat Islam dulu. Dia bina, dia tani, wazik dini, tani benih agama, mengisikan agama di dalam orang Melayu di tempat kita itu, orang Islam di tempat kita. Cuba kita tengok, saya nak bayangkan masyarakat Islam yang telah berjaya ulama-ulama dulu buat. Kita tengok tak ada satu perkara pun, tak ada satu perkara mereka dah bersakut paut dengan agama. Dah benar ni lah kita rasa benar yang berlaku pada masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita tengok masa sahabat ni ada apa semua saat ni? Sahabat akan tanya Nabi. Sebab sahabat saat ni tak akan melakukan sesuatu mereka setelah diizinkan oleh Rasulullah atau telah dihukumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira dalam dari segi kehidupan, pergaulan, perhubungan, hidup suami isteri dan hidup dengan ahli kampung semua di Madinah. Dan kita rasa Nabi yang membina dan Nabi yang berdakwah sehingga sampai tahap masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang masuk Islam 124,000 kita kata. Nah, mengikut ahli sejarah lebih kurang ni Nabi bina saat ni ialah bina sampai tahap sahabat. Kalau orang berzina apa mari mengaku mari gapo dah benar ni saya rasa benda dah berlaku tempat kita walaupun 30% 20%. Nah, dan saya rasa ulama dulu telah buat sampai 50% dah. Nah, kita tengok hari gapo kalau kita buat benar misal contoh buat benar saat ni pun kata ada beras baru. Kita ada doa dah benda-benda ni. Masuk bulan Rabiul Awal, kita ada Maulid Nabawi. Lepas tu pula ada orang mati. Orang mati saat ni ada 7 hari, ada apa benda ni. Saya rasa benda yang ulama dulu ni tani tak sewi tinggal kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Bukan benda ni, bukan kita rasa walaupun ada sesetengah yang menolak dan hukum-hukum seperti ini, tapi kita rasa sebenarnya orang dan orang tempat kita sebenarnya mereka dah go sangat pada agama sampai tahap gerak-geri kehidupan mereka.